Sebab hadis Nabi kata apa? An Abi Hurairah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal atadruna mal muflis. Nabi kata hangpa tahu tak yang kata muflis, bankrupt tu apa dia? Qalu, sahabat kata al muflis fina man la dirham wala mata'. Sahabat kata muflis ni orang tak ada duit. Harta tak ada, duit pun tak ada, muflis dia ni, bankrupt. Nabi kata apa? Innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisalah wa siyam wa zakah. No, Nabi kata bukan macam tu. Muflis itu ialah orang yang mati, dia balik menghadap Allah, dia bawa ibadat semayang dia, dia bawa ibadat puasa dia, dia bawa ibadat zakat dia. Zakat dia wa ya'ti qad syatama hadha. Sekali dengan semayang, dengan puasa, dengan zakat, dengan apa dia nak buat di dunia ni, dia juga bawa balik syatama hadha. Dia suka maki orang masa di dunia dulu. Wa qazafa hadha, dia suka tuduh orang di atas dunia dulu. Wa akala mala hadha, dan dia duk makan harta orang dengan cara tak betul masa di atas dunia dulu. Wa safaka dama hadha, atas dunia dulu dia bunuh orang. Wa daraba hadha, atas dunia dulu dia biasa pukul orang dengan sebab yang tak betul. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Semua orang yang dia buat zalim, yang dia fitnah, yang dia tuduh, yang dia hina, yang dia cercah, yang dia apa ni, semua tuntut dia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Allah ambil al-hasanat, pahala yang dia buat di atas dunia ni, pergi bagi dekat orang yang dia duk buat macam-macam ni. Pergi bagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayh. Bagi sampai habis pahala dia. Bagi dekat orang yang dia duk buat zalim ni, bagi habis pahala dia. Sedangkan dosa dia dekat orang tak habis lagi. Ukhidha min khatayahum fatturihan alayh. Tuhan ambil dosa orang tu buh teh kepala dia. Summa turiha finnar. Last kali dia dicampak ke neraka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis kuat, tuan-tuan.